Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan saat apapun. Halo, hai hai hai. Jumpa lagi dengan channel aku Ati Jaya. Kita jalan-jalan. Mari kita pantau musala mewah, teman-teman ya. Ini sebenarnya ramai banget, cuman ada lagu-lagunya jadi aku pakai dubbing saya. Nah, di sini ada Pak Tukang. Halo Pak Tris. Ada mari sini kita lihat teman-teman. Mendekat. Yuk. Kita lihat. Pengerjaannya. Ah. Ini ada bosnya ini. Pak Hadi. Semangat. Kinclang. Mau lewat. Kita putar lewat sana, ini ada tangganya. Masya Allah, cantiknya. Tuh, teman-teman sudah kelihatan cantik musalanya. Ini banyak bapak-bapak, ini ada yang ngecat, ada yang pasang keramik granit itu. Alhamdulillah. Semangat, pokoknya semangat. Aku mau salatan dulu. Salatu wassalamu ala Toha Rasulillah. Salatu wassalamu ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa fil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadunal kafi wajadunal kafi likulin kafi kafanal kafi wani'mal kafi alhamdulillah. Tuh, dipasang apa ini? Kayak emas-emas gitu. Alhamdulillah teman-teman ya, doakan selalu bapak-bapak ini paling sehat, seger parah, sehat, panjang umur, banyak rezeki. Semoga lancar terus, rezekinya mengalir. Amin. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian semua, besties, saudara onlineku. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat, walafiat, panjang umur, banyak rezeki, pokoknya bahagia. Terima kasih sudah selalu support, like, comment, and subscribe. Dan saya banyak-banyak terima kasih juga karena selalu setia mendoakan yang terbaik. Katanya kalau saudara jauh itu kalau mendoakan itu mustajabah. Oh gitu teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman ya yang sudah mendoakan.
selalu mendoakan semoga lancar musolanya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya semuanya dipandang segar waras, berjalan lancar dan dijauhkan dari segala aral melintang. Setiap perjalanan pasti ada kerikil-kerikil tajam, itu ada, selalu ada, dan semoga bisa tersingkirkan. Selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berjalan. Kalau lurus, lurus terus kayak jalan aspal dong. Tapi juga jangan pernah minta diuji, karena kalau Allah menguji kita enggak akan mampu dan kita enggak akan kuat, teman-teman ya. Kita cuma bisa berdoa, dan berdoa juga berusaha, tapi hasilnya itu Allah yang menentukan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, sebagaimana saya cuma bisa berusaha dan berdoa. Benar enggak, teman-teman? Dan kita harus berprasangka baik pada Allah. Bismillah, pokoknya awali bismillah dalam segala hal. Jangan lupa kita berniat baik karena Allah. Semangat. Subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Tuhan yang menciptakan kita umat manusia. Wow, Masya Allah, keren sekali cantiknya. Tuh, lihat ini, ada jagung. Pohon jagungnya subur-subur, semoga bagus dan nanti panen harganya pas mahal. Ya enggak, teman-teman, kita doakan ya, semoga bagus. Habis jalan-jalan kita lihat-lihat suasana hijau. Di mata segar, teman-teman, katanya kalau lihat hijau-hijau kayak gini. Anginnya sepoi-sepoi. Alhamdulillah. Itu tadi kita hari ini kegiatan kita jalan-jalan lihat-lihat. Gimana teman-teman? Semoga lancar ya. Amin. Semoga kita semua diberi segar waras, sehat, panjang umur, banyak rezeki, dimudahkan segala urusan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan terima kasih banyak pada teman-teman subscriber yang sudah mendukung channel aku awal sampai hari ini. Semoga terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.